semua peserta pemilu yang tidak menjalankan undang-undang pemilu, itu sanksi terberatnya adalah diskualifikasi. Kita mengharap semua peserta pemilu itu bisa mengikuti atau menaati aturan yang ada. Dalam Undang-Undang 10 2016 itu eksplisit disebut ya bahwa petahana yang akan maju lagi itu wajib mengajukan cuti pada saat kampanye. Jadi saya kira clear, nggak ada perbedaan di sini.